حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله بنعمة تتم الصالحات الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمه الهدايه الحمد لله على نعمه المغفره اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم والحمد لله ذلك من الشاكرين والحمد لله رب العالمين. بجي شكر سنه تسعه كتاب كان كاديره الله سبحانه وتعالى الحمد لله kesempatan yang berbahagia hari ini hari pertama saya hadir sebagai imam dan Masya Allah ini yang hadir ini ribuan jemaah dan ini per, ini yang kedua kali masjidnya kedua kali saya berkunjung ke sini sebelum bulan puasa saya pernah melaksanakan salat ibadah pada jumat di dalam hati saya ya Allah ingin banget jadi imam di sini ternyata Allah ijabah doa itu Masya Allah Alhamdulillah senang berbahagia bisa hadir berjumpa dengan sahabat saya, saudara saya, Ustaz Trendy. Tadi juga ada guru saya, sekaligus mentor saya, Dr. Andika. Ada mentor saya juga, Kang Dewa, Dr. Prayoga, yang beberapa tahun lalu pernah berikan saya buku, sebuah buku kehormatan yang sangat luar biasa, melawan kemustahilan. Kang Dewa hadir nggak? Kan? Hadir ya? Masya Allah. Oh ini ada dokter Andika nih. Masya Allah. <tuh> luar biasa. Seorang dokter sekaligus seorang motivator. Bisa berdiri. Dokter, Masya Allah. Ini luar biasa nih beliau. Teman-teman. <tuh> berbagai cerita terkait dengan kondisi bangsa kita saat ini. Mungkin kita sudah tahu ya. <tuh> saya bisa mengatakan bahwa dengan kondisi saat ini balap kita hidup di era yang serba canggih, serba modern, serba segala media sosial kita bisa gunakan. Tapi satu hal yang paling penting, kita ini secara tidak sadar, secara moralitas kita, bablas. Betul, betul, betul. Bablas. Kenapa saya ingin mengatakan demikian? Karena saya beberapa kali mengikuti eh uh, berkunjung ke beberapa daerah ya daerah-daerah pelosok bersama lembaga-lembaga sosial baik itu di Cinta Quran kemudian di Lasnas Dewan Dakwah di Semangat Batu dan berbagai lembaga-lembaga lainnya akhirnya saya menyadari bahwa Indonesia saya ingin berdiri ya Indonesia dari hasil survei tahun 2018 sampai 2020 kalau tidak salah nanti mohon dikoreksi Indonesia kondisi Indonesia saat ini dengan mayoritas muslim terbesar di dunia dulu mungkin era tahun 80-an 90-an itu mendekati hampir 98 persen tapi makin berjalannya waktu makin berjalanan tahun justru merasa dan menurun betul apa betul dan saat ini kondisi umat Islam terbesar di Indonesia setelah hasil survei dari Perguruan tinggi ilmu al-Quran dan juga Departemen Agama bahwa ternyata masih ada di antara saudara-saudara kita yang mengaku dirinya Muslim, dan sampai detik ini mereka tidak mengenal agama, bahkan jauh dari agama. Bahkan mereka tidak mengenal apa itu al-Quran, kita bisa tes, teman-teman bisa melakukan eksperimen. Contoh nyata ketika sebuah video yang viral di mana kita pernah menyaksikan secara langsung baik itu di media maupun di televisi ya. Contoh misalkan Fashion Week. Banyak orang melakukan eksperimen. Saya waktu itu pernah coba juga ngetes. Pancasila hafal nggak? Ada yang hafal, ada yang nggak hafal. Kita ngetes lagi. Misalkan nih, apa namanya? Dua kalimat syahadat. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Kita ngetes lagi nih, rukun iman, rukun islam. Nggak ada yang bisa. Terus siapa yang harus kita salahkan? Apakah orang tua, keluarga, tetangga, yang harus diselakan adalah kita semua sebagai umat Islam. Mungkin karena kita kurang memberikan pemahaman kepada saudara-saudara kita tentang kita, akhirnya apa? Mereka terjebak dan terjerumus ke sana. Pada tahun 2019, 2018 saya berkunjung ke daerah Maluku. Yang tadi tadi saya sampaikan bahwa survei bahwa yang tadinya Indonesia merupakan salah satu mayoritas Muslim terbesar di Indonesia, 50,4 persen ya 50,8 persen. Ternyata masih ada di antara saudara-saudara kita umat Islam sampai detik ini tidak bisa membaca Al-Qur'anul Karim. Bisa dibuktikan kalau teman-teman nggak -teman percaya nanti ngetes tetangga keluarga. Saya berkunjung ke daerah Maluku, Kepulauan Kei. Berkunjung pertama teman-teman dari -teman, uh, Cinta Quran dengan program Indonesia Bisa Baca Al-Quran. Ya Allah ya Rabbana, ternyata di 80% saudara-saudara kita yang ngaku muslim belum bisa membaca Al-Qur'an. Bahkan ada daerah muslim ya yang konon katanya muslim akan tetapi yang tadinya 100% muslim sekarang 90% mereka jadi mur Gara-gara apa? Gara-gara ini. Perut kosong. Gara-gara lapar, Gara-gara sembako. Dan ini saya sendiri menyaksikan sendiri. Saya tidak mengarang-arang karena saya langsung terjun ke sana. Bahkan ketika kita mengadakan program Indonesia Bisa Baca Al-Quran yang hadir kurang lebih sekitar 250 jemaah. Kita, saya selama satu minggu di sana. Kita cuma hanya mengadakan metode satu, satu minggu, satu hari. Jadi kita bagi grup. Ada 10 grup, satu hari itu 25 peserta. Hampir rata-rata yang hadir itu para ibu-ibu. 89 persen. Kemudian ada seorang ibu-ibu bertanya kepada saya dengan bahasa dialek daerah. Ada nyong, mohon maaf. Kami ini sebenarnya malu. Usia saya udah hampir 60 tahun. Tapi baru diberikan kesempatan untuk hadir bisa baca Al-Quran. Masya Allah. Apa jawaban saya sebilang ibu? Orang di luar sana ketika dia melakukan maksiat, dia justru bangga dengan kemaksiatannya. Tapi ibu datang ke masjid bersama teman-teman bersama dengan rombongan dengan niat yang baik aja Allah sudah berikan pahala kebaikan. Saya baca Al-Qur'an lancar, tapi belum tentu pahala saya lebih banyak dibandingkan ibu. Betul apa, -apa? betul? Bahkan itu sudah ditegaskan dalam Al-Qur'an eh, di dalam hadis Nabi. Satu huruf kita baca Allah sudah berikan 10 kebaikan, apalagi orang yang baru belajar terbata-bata membaca Al-Quran, Allah memberikan 20 kebaikan. Justru ibu nggak perlu malu bahwa namanya ilmu, namanya belajar itu tidak ada batas usia. Dan Alhamdulillah hanya mereka semangat. Dan ketika kita mengajarkan dari jam 9 sampai jam 5, serentak semua bisa baca Al-Quran. Baik itu yang mualaf maupun yang sudah muslim. Ada yang bisa, ada yang belum bisa, ada yang masih tidak bisa sama sekali, ada yang masih terbata-bata. Alhamdulillah, Akhirnya di situ saya merasa sedih. Kok begini ya? Kita ini yang mengaku dirinya muslim. Tapi ketika suara tak, suara azan menggema di mana-mana. Tidak ada yang datang. Saya malu waktu saya berkunjung ke Bali. Subhanallah. Ada yang pernah ke Bali? Ada yang pernah ke Bali belum? Mudah-mudahan kalian bisa pernah ke Bali. Ada salah satu masjid namanya. Ikatan uh, Minang Minangkabau Itu sholat subuhnya. Masya Allah. Orang pertama kali saya melihat secara langsung sholat subuhnya jamaahnya banyak banget. Mungkin separuh dari ini nih. Mohon maaf ya. Ini jamaahnya nih. Situ saya tergetar. Et, gemetar. Ya Allah kalau saya andainya ya. Umat Islam bersatu melaksanakan sholat seperti ini. Jamaah seperti ini. Setiap lima waktu. Mungkin orang-orang di negara-negara Eropa sana mereka akan khawatir dan takut. Dan mereka tidak akan bisa sekali-sekali menggoyang keimanan umat Islam. Kenapa umat Islam ini mudah sekali tergoyang dan gampang digoyang. Kenapa? Karena krisis, ya karena minimnya ilmu. Karena mereka mungkin jauh dari agama, sehingga ketika pada saat para misionaris mereka datang untuk memberikan sesuatu, ya mau nggak mau mereka akan terpengaruh. Saya beberapa tahun lalu berkecimpung di dunia film. Ya kurang lebih sekitar, kalau dihitung sekarang mungkin udah kurang lebih sekitar 15 tahun. Nah kita tahu bahwa kondisi para public figure, para artis, karena saya sendiri menyaksikan secara langsung, karena saya berada di sana, mohon maaf, dunia para aktor, dunia para artis, dunia para selebriti, itu mereka itu di tempat situ semua ada. Mau tanya tentang apa? Minuman hamar? Ada. Narkoba? Ada. Prostitusi, mohon maaf. Ada. Semua jenis kejahatan yang berbaur dengan kemaksiatan pun ada. Terus pertanyaan dalam hati saya, kok saya bisa berada di sana? Sementara saya dari kecil emang sudah dididik menjadi seorang muadzin. Saya 12 tahun menjadi, ada yang tahu nggak profesi saya selama 12 tahun? Marbot masjid. Dari SD kelas 1 sampai saya keluar SMA. Tugas saya cuma hanya jadi marbot. Dan di mana saya berada, selalu cari tempat yang berdekatan dengan masjid. Dan ketika saya ber, eh, apa namanya terjun di dunia entertainment, bertentangan dengan batin saya. Ya Allah, apa bisa? Apa iya? Saya berprofesi seperti ini. Dan pada akhirnya saya berpikir, apa mungkin jangan? Jangan Allah mengirimkan saya harus ke sana gitu dengan penampilan saya seperti ini, dengan style seperti ini. Bahkan kadang-kadang di antara teman-teman saya, yang ketika mereka belum tahu tentang kepribadian saya, banyak sekali mereka terjebak, terjebak. Apalagi mohon maaf ya orang-orang di Jawa Sumatera kan mereka tahu kalau saya dari Indonesia bagian timur, saya dari Tidore Maluku Utara, lahir di kepulauan Maluku, tepatnya di daerah Seram Barat, makanya wajah saya agak seram-seram manis. Dibesarkan di Pulau Tidore Maluku Utara, jadi setiap di mana tempat saya bersandar saya selalu tidur, makanya Tidore tidur itu. Jadi tahun oke. Wah, ini karena waktunya sangat terbatas. Mungkin soal nanti kita kan bisa sharing di lain waktu ya. Saya mohon maaf nih karena panitia sudah memberikan kode. Jadi mungkin ini yang bisa saya, saya menyampaikan satu hal lagi yang paling penting. Bahwa poinnya adalah kemarin kami baru hari Minggu kemarin. Saya bersama teman-teman dari musyawarah sudah meresmikan uh, apa namanya pesantrennya Ustaz Tadi Hidayat ya. Dia menyampaikan bahwa sekarang ini. Uh, teknologi semakin canggih, kemudian kita sudah berada di daerah globalisasi. Jadi sangat hati-hati. Sekarang di wilayah Arab ini sudah mulai ke Eropa-Eropa nih. Nah, ini tugas kita. Karena nanti akan datang, Indonesia akan menjadi pusat peradaban Islam terbesar di dunia. Itu bisa yang bisa saya sampaikan. Karena ini saya mengutip dari bahasanya Ustaz Hidayat. Mungkin ini yang saya bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Oke, okay, kita salawat. Ya. Yeah. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم تكبير ما شاء الله Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sall أنت من صدوري صلى الله على محمد صلى الله الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بصدق وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khirul munzilin sadaqallahul adhim Mengawali majlis kita pada malam hari ini yang semoga Allah berkahi dan rahmati Mari kita awali dengan Al-Fatihah untuk diri kita sendiri Semoga kehadiran kita di majlis dan di Allah ini menyebut Sebabkan Allah Azza wa Jalla menghadirkan banyak-banyak dalam kehidupan kita. Allah berikan hati kita cahaya taufik. Allah kasih rusdah. Allah kasih petunjuk. Allah terangi yang gelap-gelap dalam kehidupan kita. Allah angkat yang buruk-buruk dalam kehidupan kita. Allah kasih yang baik-baik dalam kehidupan kita. Allah perbaiki semua yang buruk-buruk. في كل حياتنا إن شاء الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين cek. Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita, bapak mama kita, ayah bunda. Yang masih ada semoga, yang ayah bundanya masih hidup, masih ada. Semoga antum hadir di majelis ini, Allah bahagiakan hati bapak mama kita insya Allah. Allah tenangkan, dinginkan, sejukkan mata bapak mama kita ngelihat kita. Wasilah kita hadir di majelis. Allah sejukkan kehidupan bapak mama kita. Allah kasih kehidupan yang baik. Allah karuniakan sisa usianya bahagia, tenang, sakinah. Insyaallah penuh taufik, penuh taat. Wasilah antum hadir di majelis ilmu, majelis zikir. Dan bagi yang bapak mamanya telah tiada, sudah wafat. Insyaallah sebab kehadiran anaknya di majelis ilmu, di majelis zikir di rumah Allah. Malam hari ini Allah bebaskan sampai hari kiamat nanti orang tua kita dari azab kubur. Insya Allah. Lapang kuburnya insya Allah. Amin. Tidak ada siksaan melihat azab neraka. nggak ada. Mudah-mudahan terang kuburannya, lapang kuburnya. Wasi' Allah sejukkan kuburnya sampai hari kiamat nanti tidurnya nyenyak sehingga bangun nanti bersama barisan نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الفاتحه يعني الثالثه untuk akrabin suami Yang punya suami mendoakan suaminya, yang punya istri mendoakan istrinya, yang punya anak-anak mendoakan anak-anaknya. Akrobin, kakak, beradik, sepupu, keponakan, kerabat dekat, ya karib kerabat, koroba, akrobin. Orang-orang yang dekat bersama kita. Insya juga istri saya sedang hadir di majelis ini, Kak Ana. Sudah sedang pemulihan, mohon doa untuk Kak Ana semoga sehat, afiat, insya Allah. Kita doakan karib kerabat kita terdekat semoga Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan banyak banyak kebaikan al-fatihah. Alhamdulillahihimnash syaitan adzimillah. Inshallah ruhul alam. Ya Rasulullah. Berikutnya al-fatihah untuk terakhir untuk para pendiri masjid. Masya Allah, tabarakallah, kita doakan Ustazah Hajah Fatimah Afalpo atau yang di Bandung biasa dikenal dengan Ustazah Ceempet Pendiri Masjid Murabbi bersama Abah Tomo sedang dirawat di rumah sakit. Insya Allah wasilah beliau bersama para tokoh-tokoh di Bandung ini dapat tanah strategis di Sutami ini, Masya Allah, tabarakallah. Berjuang mereka bertahun-tahun ini Senior kita, ayah bunda kita Ustadz Ustazah Hari ini kita bisa nikmati Masjid dua lantai, lebar, tanpa tiang Ada liftnya, ada tempat makannya Parkirnya enak Masya Allah Semoga hadir kita di sini Memberikan keberkahan dan rahmat Buat mereka semua Berikutnya kepada seluruh takmir Pak Mundar dan kawan-kawan Jajaran takmir Pak Tatang, jajaran yayasan dan juga kita doakan para penggerak di DP Foundation troops ya santri karya di DP Foundation dan juga santri khidmat givers layar kuning masyaallah tabarakallah yang sudah khidmat dari pagi ada yang dari jam 7 jam 8 pagi jauh-jauh berkendara dan juga kepada antum semua yang mendukung semua yang terlibat ya teman-teman keamanan ayahanda di TNI Polri semua yang menjaga

Madinah, sekarang posisi di Madinah, belum mikot ke Mekah, kirim video mendoakan saya ke Ana dan anak-anak. Nah, kita balas doanya berkenan. Saya rekam ya, boleh ya? Karena beliau rekam. Nah ini Ustadz, doa untuk Kiai Lukman nih dari jamaah Murabbi. Semoga Kiai Lukman dijaga Allah, amin. Semoga Allah menyayangi Kiai Lukman, Bunda Uung, dan semua keluarga, amin. Semoga Allah menjaga semua dakwah Kelukman Infak beras Munzalan dan seluruh entitas di Indonesia Amin. Insya Allah semoga Allah karuniakan banyak-banyak kebaikan untuk guru kita Insya Allah. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala hari ini kita akan belajar tentang temanya apa temanya? Temanya apa? Datang ke sini gak pernah baca? Karomah du'afa. Apa? Karomah du'afa, karomah anak yatim. Kita sering ngomong, itu itu guru, itu wali, itu bekaromah. Nah, ini sering. Terutama saya di budaya Banjar itu sering. ya Di budaya Sunda juga sering. Itu ajenan, itu karomah, cium tangan. Itu doanya makbul, punya karomah itu. Bisa ngeliat ke depan, nah dengan gini gitu-gitu. Kalau nggak punya jodoh, minta air sama kiai dapat. Nah itu kiainya punya karoma Nah kebanyakan kita berpikir dan di kepala kita kalau sudah dengar karoma, asal katanya karim, ikram, mulia, memuliakan, kemuliaan, kita selalu berpikir orang-orang spesial, orang-orang soleh, orang-orang ilmu Apakah itu salah? Nggak salah. Ittaku al mu'min. Takutlah kamu dengan firasatnya orang-orang yang beriman. Memang ada karomah itu. Di orang-orang soleh. Tapi ada yang tidak pernah dibahas. Apa itu? Ternyata du'afa orang miskin itu punya karomah. Ini jarang dibahas. Kenapa saya bahas ini? Supaya santri-santri abi yang dimuliakan Allah. Majelis kita ini bergerak pemikirannya dari sekedar berpikir untuk bagaimana mengeluarkan dirinya dari masalah, bergerak untuk berpikir nolong duafa, nolong fakir miskin. Ustadz saya susah, Ustadz. Cicilan motor segala macam, tapi motor ada. Sehat ada, tangan ada, kaki ada. Ada saudara kita nggak punya motor. Ustadz saya mikir saya ini miskin berat Ustadz, di rumah ada beras 20 kilo. Saudara kita ada yang malam ini gak ada beras. Betul-betul nunggu majelis pengasuhan. Bertaruh bawa anak sampai 5 sampai 6. Supaya dapat 6 kilo, 5 kilo. Abi tahu ceritanya. Abi tahu ceritanya. Betul-betul sarden itulah yang dimakan dalam seminggu ini. Betul-betul bertaruh. Jadi kita itu miskin semiskin apa Akhi? Ada saudara kita tuh yang punya mukena ya cuma itu. Yang punya baju koko ya cuma itu. Nah malam hari ini kita ngaji kemuliaannya du'afa. Supaya apa? Supaya kita gemar bergaul dengan du'afa. Supaya kita punya empatik bergaul dengan du'afa. Supaya kita bisa punya sudut pandang. Kalau orang-orang du'afa dan orang-orang miskin ini punya karomah. Ini materi tolong jangan dibalik. Apa itu materinya dibalik? langsung dipakai untuk memiskinkan dirinya. Tahu nggak? Duafa ini bekal rumah gua nih duafa. Ah, ini error ini. Kata Nabi, barang siapa yang meminta-minta, baginya akan diberikan fakir selama-lamanya. Ya, ta'afuf, aifah. Jadi mukmin, jadi muslim itu aifah. Menjaga kesulitan. Biarlah Allah nanti yang menggerakkan. Harus latihan berteriak di sajadah, menggema di langit. Harus berani berteriak keras di sujud menggema di langit. Bukan berarti nggak boleh curhat. Bukan berarti nggak boleh konseling. Nanti saya ngomong begini nggak konseling dipendam. Tiba-tiba loncat bunuh diri salah juga. Ya, tetapi konseling ke orang-orang yang tepat, ya, meminta ke orang-orang yang tepat, dibahasakan yang tepat. Baik, kita mulai. Ayat yang pertama kita ngaji dulu dari Quran. Ini adab kita ngaji Quran baru ke hadis, ya. Surah Al-Ma'un, surah 107, surah berapa? Surah 107, ayat 1 sampai 3. Nah ini surahnya Muhammadiyah nih. Kayak Haji Ahmad Dalan sepanjang hidup, muter-muter, ngajinya ini aja. Surah Al-Ma'un. Jadi rumah sakit, jadi sekolah, ya, jadi gerakan pendidikan. Nah, kita mesti belajar. Ya, maka kita ulang lagi ini spirit dari Kiai Haji Ahmad Dahlan insyaallah. Wa qala Allah taala fi kitabil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi. Ara'aita Ara'aita alladhi yukadzibu bit -deen. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحد على طعام المسكين صدق الله العظيم ارايت الذي Aro'aita, apakah kamu pernah lihat? Ya yukadzibu Orang yang membohongi agama. Apa di sini tafsir ulama? Yukadzibu beragamanya bohong. Ini keras ini ya, mohon maaf ya. Imannya bohong. Ngajinya dusta. Islamnya dusta. Jadi, ngerjain soal udah bener dua tambah dua empat enam tambah enam dua belas diserahkan ke pak guru kata pak guru dusta kamu nyontek yang kurang lebih begitu Ka dusta kamu dusta kata Allah azza wajalla ini kata Allah bukan lagi leftis bukan lagi levelnya perkataan nabi atau kalam sahabat kalam tabi'in ya atau misalnya seperti duratun nasihin, kalimatnya ulama ini kalimatnya Allah Azza wajalla yang memverifikasi iman kita apa bunyinya? mereka yang kemudian menghardik anak yatim apa? kenapa menghardik? menghardik itu karena anak yatim nggak punya ayah biasanya butuh dependen dia butuh ada yang masuk, tapi kemudian karena minta ke sana ke sini dihardik. Nah itu konteks di Arab Quraisy waktu itu. Kenapa jadi dihardik? Karena mereka butuh dihardik. Maka antum sama aja menghardik kalau misalnya ada anak yatim, udah jelas-jelas bapaknya nggak ada, ibu cuci, saudaranya ada tiga, kita nggak peduli. Itu juga sama aja menghardik. Ya, Berapa sih kebutuhan anak yatim sejuta, sejuta lima ratus itu sudah luar biasa. Mengapa di antara kita ada yang bisa makan di restoran lima ribu, tujuh ratus ribu, delapan ratus tapi karena yatim gak peduli, itu juga bagian dari menghardik, tidak peduli. Kalau dia do'ul, yatim. Wala yahutu, coba lagi. Wala yahutu. Nah, lihat itu yang Abi sudah share di grup majelis pengasuhan, di grup WA. Kalau antum daftarnya benar, insya Allah udah join. Kecuali yang udah di invite left, ya, yaitu kita nggak bisa invite lagi. Wala Yahudu dan juga orang-orang yang Yahudu ngajak menganjurkan ala miskin untuk simakan fakir miskin. Ayo sama-sama ini baca nggak sadar, nggak cukup ngasih dimakan makan Fakir miskin. Coba lagi. Harus ngajak. Nah sekarang sosmednya apa? Isinya curhat apa ngajak? Ah, itu di bawah ada prasmanan dawa pengasuhan. Pernah naik IG story enggak? Tadi waktu makan-makan ada enggak? Nih teman-teman makan-makan ayo inak ke MJP. sudah ada. Pernah ngajak enggak? Nah ini kita harus ngajak. Kalau misalnya belum kita harus bergerak untuk ngajak, karena nanti ditanya Allah tunai nggak? Ini manusia ini seperti ada list tugasnya. Kamu pernah nggak muliakan anak yatim? Tukrimu anak yatim sudah centang? Pernah ngajak fakir miskin nggak? Ngajak ngasih makan? Ditanya Allah. Maka kalau dua ini masuk, kalau dua ini masuk kawan-kawan sekalian, sama anak yatim nggak peduli, sama fakir miskin nggak peduli? berarti beragamanya dusta. Ini ada Ustadz Beni dan kawan-kawan ini dari kampus masjid insya Allah mengundang hari Sabtu seminar di al seminar ke masjidan Saya bilang Ustadz aneh ngomong 45 menit, 45 menit aja di depan. Apa? Kadang-kadang masjid, Pak ini ada tetangga, fakir miskin gak bisa makan, ini ada anak yatim. Oh bukan urusan kita, Kas masjid untuk tehel, kas masjid untuk keramik, kas masjid untuk menara. Bangun menara 1,5 miliar bisa. Ganti WC 500 juta bisa, WC udah bagus bongkar lagi. Keramik udah bagus bongkar lagi. Karpet udah bagus beli lagi. Saldo ditumpuk-tumpuk 800 juta, 900 juta. Begitu ada yang gak bisa makan, gak bisa keluar speser pun. Pakai cara nanya, mana Ustadz dalilnya Ustadz? Kas masjid untuk fakir miskin anak yatim. Al-Ma'un ayat 1 sampai 3. Satu masjid pendusta agama itu. Gimana? Keras ini. Makanya malam ini kita habiskan 60 juta rupiah. 1.400 paket sekarang. Sampai karena donatur ini Masya Allah ya. Ini antara pertumbuhan jamaah dan pertumbuhan musinin klubnya belum ngejar kawan-kawan sekalian. Jadi mulai ada regulasi ini yang dapat paket penuh ini yang tingginya di atas 120 cm. Jadi kayak main wahana roller coaster. Di atas 120 cm dapat beras. Yang di bawah itu ada paket untuk anak-anak. Ya, Ini mohon maaf ini Bapak Ibu. Ini Masya Allah. Kenapa di majelis ini nggak ditanya? Ini ilmu ini. Kenapa di majelis ini nggak ditanya? Miskin nggak? Kalau miskin dapat, kenapa? Semua dikasih. Yang bawa fortuner dikasih. Saya udah cek tuh, ya. <guruh> iya betul. Dikasih juga yang bawa fortuner. Alhamdulillah. Dan ini memang dari dari kami harus diterima. Supaya yang punya fortuner itu ngerti lah, ya gitu ya. Untuk. Iya. Saya bilang sama panitia kasih orang kaya kasih. Orang kaya kasih. Biar dia ngerti apa itu isinya. Dijam, di di majelis ini nggak ditanya ibu duafa enggak bapak enggak semua dikasih kenapa untuk menjaga marwahnya duafa untuk menjaga harga dirinya duafa untuk menjaga harga dirinya fakir miskin kalau yang fortuner aja ngambil maka yang motor astrea grand tujuh 70 besar hati ngambil ah, alhamdulillah yang fortuner ngambil saya juga ngambil ini ilmu jadi kenapa setiap selasa malam ini masjid ini membagi syiar kawan-kawan sekalian. Yang benar masjid tiap hari begini. Makanya kita mulai. Prasmanan dawa pengasuhan Senin sampai Kamis. ya. Ini 150 porsi sampai 200 sekarang. Catatannya keluar. Abi minta ajak kawan-kawan. Ayo makan. Ini penting. Jadi jangan ditanya lagi kas masjid itu gunanya apa, gunanya apa. Kecuali terakatkan. Ini untuk wakaf itu terakat kan? Kalau dia sifatnya am, um, coba lagi, am um, umum infak umum kenceleng kencelengnya juga tak bernama itu bisa digunakan untuk maslahat umat ya. Tapi kembali lagi pada kajian yang pertama ini di bagian pertama bahwa validitas keimanan kita ulangi keabsahan keimanan kita coba teruji dan terbukti dengan coba bagaimana sikap kita coba dengan anak yatim dengan fakir miskin sikap bagaimana dengan orang-orang susah itulah bukti keberagaman kita jadi tidak main-main Bapak-Ibu sekalian. Ngasih makan ini bukan selebrasi ngasih makan fakir miskin ini bukan program-programan. Apa itu program-programan? Oh lagi ngetren ngasih makan, ngasih makan. Ngasih makan ini bukti iman. It'amul jian, to'amul miskin, ini bukti keimanan kita. Ya, maka nanti ada hadis tuh barang siapa yang tidur tahu tetangganya lapar. Nah itu mat, tidur dalam keadaan tidak beriman keras sekali hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagian yang pertama. Jangan sampai kita pendusta agama. Ustadz saya terbatas gimana? Satu anak yatim cari minimal di kampung di tetangga. Apalagi punya keponakan yatim pegang baik-baik akrobin dapat asnaf dua kerabat dekat iya keponakan yatim iya pegang baik-baik abi betul-betul ya. Jangan sampai santri majelis pengasuhan ini enggak kelas. Apa namanya? Apa itu enggak kelas. Lima bersaudara. Lima bersaudara nih, punya keponakan yatim. Ini keponakan udah kayak piala bergilir. Kamu yang ngurus, kamu yang ngurus, kamu yang ngurus. Santri majelis pengasuhan kelasnya harus berbeda. Udah ente berempat enggak usah ribut. Enggak ada iuran, enggak ada patung-patungan. Anak ini 100% saya tanggung. Itu baru kelak. Walaupun pusing juga. Gimana nih sayang pusing juga. Ayo, bismillah ayo deh. Nah gitu. Rumah terbatas. Kita lihat kampung Quran. Masya Allah Ustadz Iskandar. Ya. Boleh nih Ustadz Iskandar potong ini. Kampung Quran sekarang santrinya 200. Tanahnya 5 hektar Segala macam datang bangun masjid. Bangun masjid delapan bulan, pertama kali nikah ngontrak di dago atas situ, tujuh anak yatim ngafal Quran di rumah. Sampai kemudian pasangan hidupnya ditarik sama mertua, nggak bisa disalin juga karena mertuanya nggak paham. Anakku aja sengsara ngapain bawa anak tujuh anak yatim, udah ditarik sama mertua istri beliau yang awalan itu. Beliau juga nggak mem mempersalahkan itu. Ini bukan cerita aib. Ini cerita bagaimana cara berpikir orang, cara bekerja orang, cara hidup orang. Sekarang bagaimana Ustadz Iskandar dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Santrinya 200 lebih. Penghafal Quran mungkin. Ya di kampung Quran itu rancaya kayak naik ke atas itu beliau bangun platform. Lihat bagaimana Kiai Sandi di Mabda Islam Sukabumi. Sekarang kudanya banyak, tanahnya 30 sekian hektar, Aset pondoknya. Apa yang beliau urus? Pertama, buka lahan bambu, lima anak yatim, nama anak yatim, 500 meter persegi. Sekarang jadi 30 hektar. Nggak main-main. Punya karomah. Sejak kapan DP Foundation melesat? Kapan rekrutmen musinin klub yang paling tinggi terjadi? Kapan uang kas DP Foundation itu terisi? Pasca hari Selasa, Allahu Akbar. Karena di hari Selasa ini ada karomah-karomah orang-orang yang benar-benar nyambung hidupnya karena beras itu. Jadi semoga keberkahan ngalir untuk biar kosmetik untuk kawan-kawan ya. Insya Allah. Lanjut. Surah Al-Fajr. Surah? Surah Al-Fajr. Surah 89. Ayat 15 sampai 18. Cepat saja ini. Kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udhu billahi rajim Ulangi. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحادون على طعام المسكين Sadaqallahul azim. Fa'amal insan maka ketika manusia idham betalahu ketika Allah mengujinya Rabbuhu ketika Robnya mengujinya fa'akromahu dengan memuliakannya wana'amahu dengan menambah nikmat omset naik profit naik mobil bagus dia mengatakan apa Fayaqulu Rabbi akraman Allah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu dan ketika kemudian manusia itu diuji, wa amma idza mabtalahu dan kemudian ketika mereka itu juga diuji, faqadara alaihi rizqahu, dikodarkan, disempitkan, dijatahkan rizkinya, fayaqulu Rabbi aha ahanan. Satu akar kata dengan haunan maka robku menghinakanku. Apa kata Allah? Kalabal. Enggak, enggak begitu. La tukrimunal yatim. Kamu tidak memuliakan anak yatim. Wala tahaduna ala to'amil miskin. Dan kamu tidak mengajak memberi makan fakir miskin. Apa esensinya di sini? Kemuliaan terletak pada amal soleh. Kamu mulia, kamu hina, itu bukan karena nikmat, saldo, kekayaan, enggak. Maka hati-hati Bapak Ibu, hati-hati teman-teman sekalian. Kalau lapang karir bagus, tapi kemudian makin jauh dari Allah, ya, makin tidak ada rasanya beribadah, makin tidak ada rasanya beramal soleh, makin tidak semangat untuk berbuat baik, ya, berarti itu ciri-ciri uangnya hilang keberkahannya. Nah maka bagaimana supaya kita mulia? Perhatikan itu. tuh yatim. Coba lagi. Nah ini ilmunya Kiai Lukman. Anak yatim itu bukan disantuni. Perhatikan ini. Santunan anak yatim. Bantuan anak yatim. Tapi di Quran anak yatim itu dimuliakan. Dia apa? Dimuliakan. Maka yatim penghafal Quran di Funday dimuliakan. Bisa main ke Trans Studio Bandung dikasih tas. Makanannya dari restoran Ibis. Itu namanya memuliakan. Maka jamaah, teman-teman di majelis, para sahabat semua, yang nanti bikin program anak yatim, bikin program dimuliakan. Di sini hadir Teh Maya Saparua kemarin sama teman-teman Vespa, bawa anak yatim. Bagus, Teh. Besok bawa teman-teman Lamborghini. Sekali-sekali anak yatim, naik Lamborghini. Begini ternyata rasanya. Nggak usah anak yatim. Saya naik mini coopernya Bang Bayu. Nah ini ada Kang Bayu ya, yang tadi ngajar seminar pengasuhan muslim. Masya Allah, ngasih hadiah laptop untuk pendaftar pertama dan pendatang pertama. Tahu gitu saya datang duluan tadi. Itu. Sama Bayu habis fitness dia tidak ya, makan Ustadz kita. Kalau habis fitness ini tidak boleh makan yang jelek-jelek. Kita harus makan Ustadz Yusuf. Oke. Okay. Ustadz naik Begini mobil mahal itu ternyata. Nora. Itu bukan anak yatim. Baru URS. Bahagia. Naik Mini Cooper. Apalagi anak. Anak yatim. Masuk tol. Gas 200 km per jam. Wah. Gimana deh? Real kan? Uh, begetar dia. Kan, dalam, gitu. Tak terlupakan. Ferrari, naikin anak yatim atas Ferrari, dimuliakan. Maka bikin acara anak yatim itu jangan bos-bos makan prasmaran anak yatim kotak buah semangka nggak kelas ya anak yatim tuh harus dimuliakan dia ya nah, di sini ada kak Ana kak Ana tuh istri saya kalau bikin pro project project untuk anak yatim tuh pernah kami diundang di Delangham emang dasar orang kampung ya juga tetap ya kita ya dalam itu hotel kamar standarnya 8 juta 4 juta 5 juta Kemarin ketemu Ustadz Evi Effendi. Alhamdulillah, aneh dari Delangham. 4 juta ya Syekh semalam kata Ustaz Evi. Hmm, bukan 18 <tik> gitu. Ya. Itu delangham. Jadi delangham tuh makannya kemarin pakai kotak, jadi kotaknya dibuka, nah disusun. Buahnya sendiri, appetizernya sendiri, pudingnya sendiri. Bayangin aja lah ya, bayangin aja ya. Mudah-mudahan itu delangham taruh makanan di sini ya. Nah, karena kalau bikin program itu di kotak yang rapi juga sama. Saya bilang pakai pita, saya bilang Hani untuk santri pakai pita-pita begini sayang nggak, apa memuliakan. Nah begitu. Jadi sama anak yatim itu apa memu memuliakan. Makanya antum di sini dimuliakan juga salah satunya itu sama dua apa itu memuliakan. Wala tahat wala toamil miskin sama dan harus ngajak untuk ngasih makan orang. Ya harus ngajak untuk ngasih makan orang baru bisa mulia. Saya nggak promosi ya sengaja pakai asbul. You know asbul? Nah. Saya pertama belanja ini saya kira berapa ini mahal banget teman-teman ya. ya Boleh dibeli lah tapi uh, dilihat dulu price harganya ya. Begitu saya ngeliat harganya mahal itu saya berpikir kok bisa laris. Ternyata Masya Allah ini ownernya masih muda namanya Kang Sena nanti ngisi malam gala dinner. Ternyata orangnya Masya Allah tawaduk luar biasa. Ngurus pesantren, ngurus dakwah luar biasa. Dimuliakan Allah. Orangnya polos, dimuliakan Allah. Nih asbul nih. Makanya saya seneng pakai. Mahal nggak apa-apa yang penting punya orang soleh. Nah begitu kita mental. Jangan orang soleh punya bisnis. Ahi, diskon. Diskon. Nah ini, ini, memang bawaan setan. Gini-gini, diskon, diskon. Janganlah orang bisnis diskon, diskon. Sebaik-baik harta berputar di tangan orang soleh. Coba lagi. Sering-sering melariskan dagangan orang soleh, insya Allah antum dilariskan orang amin. Ya, lanjut. Ya, jadi promo asbul nih nanti ditugur Pak Mundar. Ya, berikutnya hadis yang ketiga tuh setengah sembilan sudah. An Abi Dar, An Abi Darda, ya dari Abu Darda. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duafa, coba lagi. Gunit duafa. Carilah Aku Abeguni kata Allah ini carilah Aku dova di orang-orang lemah maka terjemah hadis syarahnya adalah carilah keridoanku di orang-orang doava ini Allah yang ber Allah, ini hadis kutsi ya Abeguni dova ya carilah Aku di orang-orang yang berbuat baik ya berbuat lemah mohon maaf ini yang berbicara Bukan diskusi diskusi ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya carilah keridoan Nabi, carilah syafaat Nabi di orang-orang lemah. Ya, fa inama turzaku nawatun soruna bidu ikum. Coba lagi, fa inama, fa inama Karena sesungguhnya kalian itu diberi rezeki. Watun soruna ditolong bidu'afaikum dari orang-orang lemah di antara kalian. Ini materi naik teman-teman sekalian ya. Walaupun majelis Abi ini nggak di YouTube kan, nanti Abi umumkan nonton rekamannya di mana. Ini temu keberapa? Sembilan atau ubah ya. Pertemuan ke sembilan. Pertemuan delapan kita belajar pesugihan syariah apa itu? Bapak mama kita. Pertolongan terbaik adalah bakti ke bapak mama kita. Selesai kita ngabdi ke Bapak Mama kita. Go to the next level. Coba lagi. Go to the next level. Mama sudah kita muliakan. Bapak sudah kita muliakan. Rumahnya sudah kita pastikan layak. Hidupnya, perhatiannya. Naik ke level selanjutnya. Kemana? Du'afa. Apa? Du'afa. Ini jelas. Ya. Hadis riwayat Abu Daud. Sahih. Al-Begunit Du'afa. Carilah syafaat. Ya. Carilah kemudian kebaikan itu di orang-orang lemah. Fa'inna matur zakuna. Sungguh kamu diberi rezeki. Nah coba, masa nggak percaya sama Nabi? Sungguh kamu diberi rezeki. Watun soruna. Dan kamu ditolong. Bidu'afa'ikum. Karena orang-orang lemah di antara kalian. Abi memang balas WA pendek. Kalau dari jamaah Ustadz sulit-sulit-sulit. Tapi tanya sama Adit. Semua saya print screen saya kirim sama Adit. Saya post sama Adit. Dit tolong dicek. Susah beneran enggak? Ini kartu jamaahnya. Tolong cek. Kalau ada uang bantu. Banyak orang datang ke kantor Kalijati Indah setelah DP Foundation ngasih makan. Ada yang kanker darah lah. ya Butuh kemo 10-11 juta. Ada yang kebutuhannya operasi tumor. Ya, ini BPJS belum keluar. Itu kita kita nggak bisa cuek kawan sampe karena di pertolongan Allah apalagi nyata-nyata jamaah majelis maka saya selalu minta adit dari the givers cek dit tolong cek kali Islam datang ya datang kali Islam ya maka lihat berapa di situ kemudian harganya totalnya kebutuhan mediknya berapa karena kawan-kawan sekalian di dalam doa itulah ada pertolongan jadi, teman-teman, gini nih cara berpikirnya. Please, cara berpikir gini. Abi, saya tuh susah, Bi. Abi nggak tahu kesulitan saya. Saya, wah, pokoknya, kalau udah bicara kesulitan itu, kita tungguin asal sampai maghrib itu, 8 paragraf, 12 paragraf. Jadi, satu novel bisa. Istri saya, nanti abis istri saya, orang tua saya, teman saya, tetangga saya, keren itu ceritanya. Yang saya tunggu-tunggu itu adalah, nggak ada celetukan, misalnya, iya bi mungkin saya harus nolong orang lain dulu baru Allah tolong saya nah kan enak begitu teman-teman jadi kenapa pertolongan itu nggak nyampe sama kita ada syarat dan ketentuan yang belum kita tunaikan jadi kalau itu nggak kita tunaikan repot ya ayo sama-sama fa nama turzakuna ayo sama-sama Hafalkan abagunit duafa fa inna ma turzakuna wa fa'ikum. Aku kasih kamu rizki, aku tolong kamu karena doa apa? Jadi gampang, gampang, gampangnya apa? Outlet susah, cari orang sulit. Bisnis turun, cari orang sulit. Ya, utang melilit, cari orang sulit. Dipentalogin juga nggak kebayar, Iya kan? Sudahlah pengalaman sama kita, ya kan? Kita pentelagin angkanya juga kebayar-bayar, benar nggak? Cari orang sulit, nanti lama-lama Allah kasih jalan, pelan-pelan tercicil, pelan-pelan terbayar, pelan-pelan orang memaafkan, pelan-pelan orang kasih waktu. Jadi jimat mah ini kalau kemarin pesugihan jimat nih sekarangnya jimat. Jadi jimat paling efektif, coba lagi. Jimat paling efektif, coba. Adalah doa. Jadi kalau punya temen duafa, pegang jimat. Bro, jimat. Ayo, sini. Nih yang di kampus, yang bulanan orang tuanya besar. Ajak aja. Saya pengalaman, gak bakal miskin ente traktir teman. Saya ingat banget masuk kantin Salman tahun 2002. Eh, 2005, 2006. Ya, masuk kantin Salman itu. Makan sendiri 24 ribu. Neraktir teman nasi sayur kangkung cuma 6.500 Nggak akan melarat neraktir teman. Bener? Mbak, ama yang ini mbak. Kawan saya. Tapi jangan juga mbak, ama yang ini mbak. Dua fa. Nggak boleh juga begitu. Tertersinggung teman, teman Jadi kantin Salman Prasmanan saya 22 ribu. Tuh segala ayam, segala daging. Semuanya diambil. Eh teman saya cuma ngambil nasi sama sayur karena tahu bulanannya sakaratul maut bener 500 ribu tahun 2005 se sebulan saya udah pernah nyoba tuh ya 500 ribu sebulan 20 ribu saya tanggalin tanggal satu tanggal dua buyar tuh buyar bener nggak bisa tuh beneran ini kawan saya masya allah nah nggak akan kita miskin traktir teman kita nggak akan teman-teman sekalian perkara fotokopi modul udah tahu teman kita dua apa apa sih, susahnya bang dua set bang sama dia bang apa sih, susahnya Susahnya apaan? Ini kelakuan udah dua apa bro? 550 bro, utang? Ya Allah ya Karim. Nggak lihat apa tampilannya baju Senin sampai Jumat nggak pernah ganti tuh type A, type B doang. Hah? Side A, side B, side A, side B. Yuk fotokopi, fotokopiin lah. Jadi jimat paling efektif. Ini ada lagi kan, iklan-iklan perdukunan ini. Pengasih, apa tuh pengasih? Bikin orang sayang. Kurang jodoh, kurang jodoh, Ayah kan, Kianu, pengasih, nah gitu, maka pengasih paling efektif, ngurus anak yatim. Insya Allah, ayo, angkat tangan yang, oh nggak enak ya. Yang butuh-butuh jodoh, ayo, sekarang balik nih, ada jimat nih yang lebih jelas nih. Daripada jimat aneh-aneh, ya, nggak, mending yang jelas-jelas saja. -jelas Berikutnya. Innama yansurullahu. Coba lagi. Sesungguhnya Allah akan menolong umat ini. Hadihil ummah. Coba lagi. Innama yansurullahu. Hadihil ummah. Coba. Sesungguhnya Allah menolong hadhil ummah umat ini bidoi Ulangi. Bidoi dengan orang-orang lemahnya. Dengan apa? Bidakwatihim. Coba lagi. Bidakwatihim. Bisolatihim. Wa ikhlasihim. Bidakwatihim dengan doa-doanya. Salah satu doa yang makbul doa orang terzolimi. Ada kemiskinan kultural, memang karena budaya dia miskin, ada namanya kemiskinan struktural. Ekosistem jahat sama dia, Anaknya nggak bisa sekolah, kesempatan kerjanya nggak adil, pendidikan nggak disuplai, gizi nggak ada. Jadi miskin, melahirkan miskin, melahirkan miskin lagi, melahirkan miskin lagi. Ini namanya kemiskinan struktural. Kezoliman, maka orang yang dizolimi doanya makbul. Maka penting kawan-kawan sekalian sopan sama duafa. Tanya sama teman-teman troops tuh kalau, Abi, uang udah tipis, Bi, tenang nanti malam selasa. Saya selalu bilang gitu. Tenang nanti malam majelis. Banyak orang susah. Saya bilang kayak gitu. Jimat. Banyak orang susah nunggu beras. Rabu pagi ada uang insya Allah. Bener. Ada tiga empat ini mau join muslimin club, satu orang gabung muslimin club itu 10 juta, ya. Nggak lama kemarin juga bi ada sulit gini kita paksa bantu langsung. Dokter Andika 30 juta beli Brompton. Allah Akbar. Kata dokter Amdika, dokter Andika, saya beli bromton ini ulang tahun istri saya. Jadi bromtonnya dari Pak Mundar sudah diwakafkan hasilnya untuk dakwah. Masya Allah. Tahu gini harusnya tiap bulan ulang tahun aja ya. Teteh nih bagus nih. Langsung ada satu pengusaha kita mau paving masjid Abdurrahman bin Auf Cirebon. Ya mau ada acara nanti Kamis peresmian jejaring masjid Abdurrahman bin Auf nasional. Kita mau paving totalnya 45 juta jam 6.30 di share di grup musinin club jam setengah sembilan jam lap, 6.30 jam 8 pagi ya hakim ini hakim musinin club Bandung Citrep. ya yang kerjasama sama Atta Halilintar langsung Ustadz full masya Allah tabarakallah saya bilang wah oh, masya Allah lagi lagi naik nih bisnis sendiri bilang malah lagi lagi turun ustad ini mantap ini. Mantap ini. Lagi-lagi turun Ustadz minta doa nih. Masya Allah. Saya mau tirakat bantu orang. Nah, begini baru cara hidup. Ini udah tahu sulit, pelit. Masya Allah. Pelit. Cap garam Himalaya. Apa kan ada cap garam tuku, ada cap garam Himalaya gitu. Pelit-pelit begini, ini hancur hidup. Ya. Saya, apa, sama mamak saya itu saya buka data. Ngobrol sama mamak saya, saya buka data masa pelit nggak pelit ya kan kita keluarga besar mau lihat kelakuan ini 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 pelit nggak pelit tuh bahaya yang menyelamatkan keluarga kami kakak alhamdulillah dokter saya alhamdulillah walaupun sama kami bahagia solid nggak aneh-aneh satu ayah dan mama saya dermawan tuh ya saya ngelihat bapak saya itu nggak hitungan ngurus rw ada kerja gorong-gorong dia yang ngawasin, dia yang kerja, dia juga yang menyediakan gorengan, dia juga yang menyediakan kopi. Saya bilang, Pak ada anggaran dari RW? Enggak ada. Uang siapa ini? Uang Bapak. Ini memang Bapak anak selek dari lama ini. Kadang-kadang ngerjain pakai uangnya sendiri, beli-beli alat. ya Pak. Makanya sekarang saya ingin Kok gitu syaratnya Ustadz? Aneh cuma mau ngurus pengusaha yang dermawan. Kalau pengakit pas, jadi udahlah. Join dulu musinin Club, sedekah dulu 10 juta, baru saya isi. Saya nggak ada kepentingan tuh sama infak 10 juta ada nanti. Bukti transfernya jadi apa, jadi apa. Nggak ada kepentingan. BL Kosmetik ngasih ke DP, DP Foundation 100 juta mau korupsi beras. Apa kita jual lagi? Tapi teman-teman sekalian ini mental. Ini apa? Mental. Karena kalau dermawan insya Allah selamat. Nah ini doanya ini. Ayo sama-sama. Bidakwatihim. Coba lagi. Wasolatihim. Wa Antum nih kalau ada dana. Masya Allah. Tabarakallah. Berhasil sudah dari BL. Ayo sadennya. Mulai mulai pekan 10 nanti saya akan list kebutuhan majelis kita 64 juta itu apa. Saya sudah lihat, kita bisa rame-rame. Ternyata dibutuhkan tuh plastik, ATK, kecil-kecil, tapi banyak. ya Air minum, ayo. Jadi barang siapa yang nyumbang sarden sardennya dimakan oleh du'afa, tegak dia, sholat dia, intum. Ibu, seribu itu, satu dus, air mineral itu isinya 48. Ber 20 dus. Berapa 20 dus? Kalau pengusaha omset rata bersin aja 20 dus itu. Di sini 20 dus. Di media. Jadi ngaji. Jadi lafal. Jadi segar. Jadi tegak. Cairan tubuhnya lengkap. Dia konsen ngaji. Masya Allah. dua apa? Saya selalu bilang sama teman-teman DP Foundation, kenapa kita sebagai filantropi baru lima bulan? Baru 5 untuk menyentuh 6,5 miliar. Ini baru tanggal 13, donasi udah mau sampai 970 juta. Kenapa Allah kirim pertolongan, kirim orang-orang soleh, dapat lagi wakaf hak pakai, villa disentul, ada kolam renangnya, ada kamarnya, boleh pakai untuk dakwah, Masya Allah. Kenapa? Saya bilang sama teman-teman DP Foundation, karena kesetiaan kita dengan anak yatim, kesetiaan kita dengan fakir miskin. Nggak boleh ngambil-ngambil margin pengadaan, hidup pakai hadiah. Dikasih hadiah hidup dari situ. Nggak dikasih hadiah, selenggarakan infak 100%. Nah ini, ini yang kita itu nggak tahu. Ternyata kita itu selamat, kita itu diberi rezeki, kita itu lancar. Bukan karena usaha kita kawan-kawan sekalian. Banyak usaha, banyak doa orang-orang lemah. Ustadz, bisnis saya maju. Bisa jadi itu gaji satuan antum yang 2.700 yang karena gaji 2.700 itu anak dan istrinya berdoa ya Allah, lancarkanlah perusahaan suami saya Allah, berkahilah perusahaan suami saya Allah, wasilah satpam. Wasilah satpam menyelesaikan masalah perusahaan multinasional corporate. Bisa jadi ada keluarga antum, ada karyawan antum yang punya keluarga, dia masih muda tapi adiknya empat kuliah semua, ayahnya sudah lihat sisi lain. Coba lagi, mari lihat sisi lain. Jangan ngelihat di teknisnya aja. Fun racing, oh, kalau fun racing, berarti materinya rumi juga nggak, nggak bisa mikir. menuju Musinin Club insya Allah, 67. 66, 67 member yang siap sedekah 10 juta. Ini kita harus mikir. Jangan berpikir teknis. Harus berani lihat sisi lain. Ayo johu Hadhil ummah. Coba lagi. yansurullahu hadhil ummah. Sungguh Allah benar-benar nolong umat ini bido'i fiha dengan orang-orang yang lemah diantaranya, bida'watehim wa ikhlasihim dengan keikhlasannya, maka kalau, kalau nanya setelah kapan kaum muslimin di Indonesia ini ditolong Allah Oh kita bisa sejahtera bla bla begini 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 ya gampang kalau kawan sekali urus doa fa jangan kebanyakan teori jangan kebanyakan nyalahin ini nyala belum tentu kalau jadi presiden nggak naik bisa jadi sama juga pusing suplainya sama bensinnya sama crude oilnya sama bisa jadi itu sudah semaksimal mungkin Pak Jokowi okay. kayak juru bicara pemerintah nih ya. mantep nih kalau direkrut ya. Uh, jadi Ngapain? Ngapain antum? Ini salah itu salah. Urus ke bawah yang di atas akan menolong antum. Coba lagi. Urus ke bawah yang di atas akan menolong antum. Maka kawan-kawan sekalian, saya bacakan hadis yang terakhir. Tidaklah beriman kepadaku. Ya, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas ibnu Malik, ya, ma'amanabi Mantaba wa ja'i ya tidaklah beriman kepadaku ulangi seseorang yang bermalam coba dalam keadaan kenyang padahal tetangga yang di sampingnya coba dalam keadaan lapar yang alam, Padahal dia mengetahui. Mengetahui. Jadi jangan ditanya lagi tolong takmir-takmir. Kalau Pak Mundar, takmir Masjid Al-Murabi sudah masjid dapur mas. Saya suarakan ini kepada masjid-masjid yang antum tahu, takmir-takmir yang duduk di sini. Teman-temannya Ustadz Beni nanti hari Sabtu tuh. Jangan cuma ngumpulin takmir tapi nggak ada output, nggak ada program. Senang bermuktamar, senang berseminar. Sem Cek. Seminar ke masjidan. Tapi kemudian nggak ada output. Jadi ditanya lagi boleh nggak itu masjid ngasih makan kok masih ditanya ayatnya jelas boleh nggak uang kasih itu beli beras lo kok masih ditanya kok masih ditanya kok masih ditanya saldo 800 juta boleh nggak untuk fakir miskin kok masih ditanya Allah wakbar ngajinya di mana Ustad coba Qurannya sama Al-Ma'unnya sama. Maghribnya suratnya sama bahkan repetitif terus saking pendeknya. mendayu-dayu. Prakteknya nggak ada sama sekali. Kelakuan, kelakuan nggak boleh kita punya klok. Naik pakai kartu, ya yeah, nggak. Kalau antum tersinggung resiko antum. Siapa yang nyuruh? Ya yeah, gitu. Ustadz nih kasar banget nih ngomongnya. Ya emang gitu kan antum tuh pakai kartu gitu kan ya. lah ngapain juga daftar kan gitu ya. kalau kita sih nggak bisa dicakap-cakapin lagi pak ngomong dihalus alusin lagi terlalu bermasalah ketika kas itu ditumpuk-tumpuk nggak ngasih makan terlalu bermasalah kata nabi apa tidak beri Iman, maka ayat yang terakhir surah Muhammad pegang betul-betul ini santri semua, pegang betul-betul ini jamaah semua. Anak-anak Abi yang Abi sayang, Ayah Bunda yang juga saya hormati, yang saya muliakan. Wa qala Allahu taala fi kitabil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu. In tansurullaha yang surkum wahai orang-orang yang beriman intan surullaha barang siapa yang nolong Allah ini Allah yang berfirman jangan lagi dibelok belok Allah tuh maha kuat tidak perlu ditolong lambe-lambe ini ayatnya Barang siapa yang menolong agama Allah, barang siapa yang menolong Allah. Intan surullah. Coba lagi. Jelas. Tafsirnya agama Allah. Tafsirnya anak yatim. Tafsirnya proyek-proyek kebaikan. Maka di sini, Ya ayuhalladzina amanu intan surullah. Kalau kamu tolong agama Allah, yansurkum. Maka Allah akan menolong. Menolongmu, Wahyu. dan akan mengokohkan sabats seakadama muqaddam Apa itu? Kaki-kaki pijakan, tempat kamu berpijak, pondasi hidupmu. Ustadz baru kerja, PHK lagi, baru punya uang hancur lagi, baru bisnis, grand opening, langsung grand closing 5 bulan berikutnya kan gitu. Grand opening, grand closing. Berumah tangga begini 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 ini berarti apa? Pondasi goyang. Kenapa Enggak pernah nolong agama Allah? Maka harus diubah. Ayo, sama -sama. Kalau saya susah, coba. kalau saya susah, cek. Kalau saya susah, coba banyak masalah, ingin ditolong Allah cara paling cepat coba mengundang pertolongan Allah adalah menolong agama Allah. Coba. Menolong urusan-urusan din anak yatim ngasih makan fakir miskin. Siap? Siap ini jadi cara hidup. Kau usah curhat, saya tahu sorot matanya. Ustaz, saya juga susah. Yes, I know. Ustaz, saya yang perlu dibantu, Ustaz. saya, saya tahu. Dan. Tahu, tahu, tahu. Nggak usah curhat. Maka dari antum semanan dakwah pengasuhan di bawah, makanannya ada. Piringnya ada. Tinggal menghidangkan cuci piring. Itu aja nggak gerak. Coba. Hmm, nyuci piring gak ada honornya, ngapain? Nah, coba mulut-mulut jelek begini, mau ditolong Allah nih. Gimana nih? Ah, ah, gimana nih? Dapat beras satu kilo, Hah? dapat satu kilo, satu sarden kecil gini aja heboh sepuluh ribu. Bisa apa? Nah, coba kufur-kufur nikmat begini, mau ditolong Allah nih. Gimana mau ditolong Allah nih? Begini, begini, maka adalah kita nolong agama Allah. Apakah ngejalanin filantropi begini ini berat, teman, ringan teman-teman sekalian, berat demi Allah berat. Yang ringan itu ceramah. Saya ada nulis di Facebook menolak 30 undangan ceramah. Ya. Dan juga ini secara ofisial saya minta maaf, Yan Prolan nih Kang Yana, sudah dua kali undang saya nggak bisa-bisa nih, Yan Prolan, mohon maaf. Bukan Yan Prolan. Sahaja, hampir semua yang ngundang dijak bukan yang nggak mau dan sombong nggak kawan-kawan sekalian tapi ngurusin seribu tiap selasa ini degup jantungku ini berdetak berdebar jujur 60 juta setiap selasa ya dan saya bukan tipe orang yang kemudian nembak-nembak pengusaha nggak kayak gitu ya. pokoknya kita beramal terus masya allah ndak 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 mudah kalau ceramah enak, apalagi kalau entitasnya jelas tuh, ada amplopnya juga enak. Enak, tapi kita harus puasa dari yang begitu-begitu itu. -begitu. Terkadang kita harus puasa dari yang begitu-begitu. Jadi teman-teman sekalian, abi punya sebuah perspektif gitu. Nah, yatim, selama kita nolong urusan Allah pasti ada anggarannya. Coba lagi. Kita ngurus-ngurusan Allah, selama kita nolong anak yatim, selama ngurus fakir miskin pasti ada anggarannya. Ini ada Kang Iyong di belakang, kontraktornya Jawa Barat. Kalau Pemprov Jabar bilang saya bangun gedung kesenian 5 miliar, 15 miliar, pasti ada anggarannya. Pasti dibayar sama pemerintah. Karena urusan pemerintah, proyek pemerintah. Sekarang saya tanya, ngasih makan fakir miskin proyek Allah ada di Quran? Ada. Memuliakan anak yatim ada di Quran? ah. Mendawakan Al-Quran, mendoakan kebaikan ada di Quran? Bakti orang tua ada di Quran? Berarti ada ang, anggarannya ada. Kalau ada anggarannya jalan terus, insya Allah. Ya, kelihatannya aja susah, tapi selama lurus, ini bukan cuma untuk internal DP Foundation, tapi untuk semua santri-santri Bi selama lurus. Kalau dapat amanah satu juta, realisasikan satu juta. Kalau butuh operasional ngomong, Bu ini satu juta saya ngantar makanan fakir miskin, boleh nggak dua ratus ribunya untuk bensin, untuk ini, untuk ini, untuk ini. oh boleh halal ngomong, ngomong terus terang. Operasionalnya berapa? Atau contoh DP Foundation, ini 100% infak. Kalau mau mendanai operasional, ini rekening hibah pengembangan dakwah. Kita harus berani begitu. Maka saya ngajak pengusaha yang hadir di sini, enggak usah uang enggak apa-apa. Kita ternyata butuh plastik sampai jutaan rupiah satu bulan. Plastik, plastik jutaan. Kirim aja plastik. Setuju? Butuh sarden 1400, kirim aja sardennya. Apalagi kalau sudah komen, Ustadz sardennya kecil, ayo beliin yang gede dikit. ya. Nah itu saya senang itu. Kalau sudah ada pengusaha yang kritik begitu tuh tanda-tanda mau ngirim. Ayo. Jadi kawan-kawan sekalian, itulah yang jarang kita lihat. Saya ngomong dari hati terdalam ya. Ngurus perusahaan itu pusing. Abi tahu, Abi konsultan bisnis. Ada masalah pajaknya selesai masalah pajak, masalah SDM-nya, selesai masalah SDM, masalah kompetisinya, selesai masalah kompetisi, masalah teknologinya, selesai masalah teknologi, masalah keuangannya, permodalannya, banyak! Supply chain arus pasok, udah enak-enak jualan, pabrik pemasoknya batuk-batuk, ribut pelanggan, macem-macem. Udah bagus-bagus jualan, outletnya ternyata jual produk yang sama. Banyak masalah. Tapi terkadang begitu ada masalah, kita cuma melihat di masalah. Kita nggak ngeliat gimana supaya masalah ini bisa diselesaikan pakai cara lain. Maka ada cara ya, doa, doa, Maka malam hari ini minta tolong sekali ya. Mungkin di sini ada pengusaha-pengusaha hebat, ada... Saya lihat juga ada teman-teman tadi ada ketemu owner kafe dan seterusnya. Mohon maaf kalau kita di sini campur bau. Biasa antum kafe mahal semuanya hebat, bajunya segala macam. Di sini banyak orang-orang yang mungkin tidak secemerlang dan segemerlap itu. Tapi janganlah risih. Ini belum apa-apa udah risih. Ustadz, setelah saya bagi-bagi sembako ada masalah. Saya kira masalahnya apa? Ini ada nih yang curhat begini nih. Ustadz, setelah kami bagi-bagi sembako, masjid kami ada masalah. Apa masalahnya? Fakir miskin dan duafa memenuhi masjid kami. Loh, kok jadi masalah? Itulah jimatnya. Itulah keberhasilannya. Maka diajarin saya sama Ustaz Abu Laden. Ustaz Abu Laden ngomong ke saya, "Abi. Diskusinya Raja Habasyah dengan Abu Sufyan. Ketika bertanya, ingin tahu apakah Nabi Muhammad itu benar atau enggak? Pertanyaannya cuma satu. Wahai Abu Sufyan, apakah nabimu banyak dikelilingi oleh duafa orang lemah, orang miskin? Apa kata Abu Sufyan? Iya, pengikutnya orang lemah semua. Apa kata Raja Habsyah? Itulah nabi sebenarnya. Nah, coba lihat. Itu saya diajarin sama Musad Abu Laydan begitu bergetar kaki saya. Karena saya jujur kebanyakan. Karena saya jujur kebanyakan sekarang. Jujur saja banyak ngurus pengusaha. Maka saya camkan dalam hati, ya Rob, saya ngumpul sama pengusaha ini. Semaksimal mungkin bagaimana caranya ini. Supaya mereka gemar bersodakoh, terkomunikasikan kebaikan-kebaikan. Itu aja diniatkan. Kita melayani ini enggak untuk saya, ya Rob. Ini tentang 1400 jamaah selasa malam. Ini. ini tentang operasional 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar. Kebaikan yang mau kita selenggarakan. Maka Abi tutup majelis kita pada kesempatan kali ini. Mari kita so so coba sama-sama berikrar, bismillahirrahmanirrahim. Coba lagi, mulai malam ini, saya dengan nama. Ayah. Mulai malam ini, saya sebut namanya. Ayo sebut, kok ngejebut. Mulai malam ini, saya Randy Saputra, ulangi sebut nama masing-masing. Nah, insyaallah akan memuliakan anak yatim. Akan fokus nolong orang susah. Sinyal mata saya dan perasaan saya, coba akan mencari duafa dan anak yatim. Semoga kawan-kawan sekalian, maka salah satu ciri Allah mau kasih rezeki, Allah melahap bertemu dengan doa maka carilah doa bukan menduafakan diri anak yatim bukan meyatim yatri carilah yang pantas dikasihani bukan bikin orang lain mengkasihan kasihani diri kita tetap jaga harga diri kita izah kita di tengah kesulitan seberat apapun. Tapi cari yang lebih sulit daripada kita. Kita punya lima suap, ada nggak punya dua suapit. Kita beras ada lima kilo, saudara kita nggak punya dua kilo geser. Kita punya ayam tiga hiris, tetangga bagi satu hiris. Kita harus belajar. Kita punya bajunya makanan, kita punya sepatu, kita harus bekerja untuk itu. Sudah jam sembilan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Muhammad. Semoga malaikat yang memenuhi langit di atas majelis ini sayang sama kita. Wa humul malaika. Semoga dengan terbaginya beras nanti ke tangan-tangan yang membutuhkan, ke tangan yang memang benar-benar belum makan. Semoga kita semua di majelis ini dihitung Allah memuliakan orang susah, memuliakan duafa semoga panjang usia majelis panjang usia dalam anak yatim memuliakan orang susah bagi terus beras bertonton tiap malam insya Allah semoga wasilah terbaginya uang transport terbaginya sarden terbaginya beras jadi wasilah Allah sayang kita Allah angkat masalah kita Allah lapangkan kehidupan kita Allah sayang sama kita semua sebelum muhasabah kita buka dengan asmaul husna. Semoga dengan asmaul husna ini juga terbuka banyak pintu-pintu kebaikan dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Silakan Ustadz Gilang. Wallahu <tuh> la يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيم يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهر يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا بسيط يا خفيض يا رفيع يا معيذ يا مذيل يا سميع يا بصير يا حكام يا عضل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا قوقير يا حسيب يا جليل يا ya raqib ya mujib ya wasi ya hakim ya wadud ya majid ya ba'is ya syahid ya haqq Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Ma' يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم Ya wajid, ya majid, ya wahid, ya ahad Ya samad, ya qadir, ya muqtadir, ya muqaddim, ya muakhir Ya awal, ya akhir, ya zahir, ya batin يا واني يا متعالي يا بار يا تواب يا منتقيم يا عفو يا رعوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا مقسيط يا jami ya wani, ya mughni ya mani ya ya mur, ya hadi ya badi ya ya ya, rashid, ya sabur ya allah ya يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الفاتحه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر مفسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات فقد محسبا من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سدورنا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان الله والحمد لله ولا إله الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا سبحان <applause> الله استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا وأتوب إليه. ila ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi astagfirullah lazi yastagfirullah yang tahu dirinya banyak dosa istighfar astagfirullah yang merasa dosa khianatnya banyak kepada Allah istighfar astagfir yang hidupnya yang berantakan istighfar yang hidupnya perlu dibantu Allah istighfar yang merasa belum membahagiakan ayah dan ibunya istighfar yang sampai ayah ibunya wafat masih juga belum bisa berbakti istighfar yang bapak mamanya dikubur dan menyesal nggak bisa membahagiakan istighfar. Yang pernah membelanjakan harta di jalan yang tidak benar istighfar. Yang pernah gunakan tangan tidak benar Istighfar. Istighfar. Yang sadar kalau mati sekarang, siksa kubur masuk neraka istighfar. Yang butuh pertolongan Allah istighfar, yang butuh dilapangkan hidupnya istighfar, yang butuh disakinahkan bersama rumah tangganya istighfar, yang butuh pasangan yang baik istighfar. Yang butuh disembuhkan istighfar, yang butuh diberi jalan keluar istighfar, yang butuh Allah istighfar, yang butuh Allah istighfar, yang mau kembali kepada Allah istighfar, yang yakin Allah baik, maha baik, maha penerima tobat istighfar jamaah sekalian, insya Allah, dialah Allah yang tidak pernah mengecewakan hambanya. Dialah Allah yang mengabulkan doa Nabi Zakaria lahirlah Yahya. Dialah Allah yang kemudian melahirkan Isa dari rahimnya Maryam. Dialah Allah yang membelahkan lautan bagi Musa alaihissalam. Dialah Allah yang menyelamatkan bayi Musa dari pembunuhan. Dialah Allah yang mendinginkan api bagi Ibrahim alaihi salam. Dialah Allah Azza wa Jalla yang menyelamatkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrahnya. Dialah Allah Azza wa Jalla yang menguatkan hati Bilal. Dialah Allah Azza wa Jalla yang Memakmurkan hidup Abdurrahman bin Auf, dialah Allah Azza wa Jalla yang mengokohkan langkahnya Umar bin Khattab. Dialah Allah Azza wa Jalla yang memenangkan Daud atas jalut. Dialah Allah Azza wa Jalla yang maha kuat, maha hebat, dan jamaah. Malam hari ini, Allah menatap kita. Amin. Malam hari ini, Allah bukakan pintu langit bersama dengan malaikat-malaikatnya, menyediakan ruang untuk kita berdoa, memohon kepada Allah. Maka jamaah sekalian, jangan ada harapan lagi pada manusia. Berharap kepada manusia adalah membayar kontan kekecewaan. Berharap kepada manusia adalah membayar kontan, membeli kekecewaan di masa depan. Jamaah sekalian, satukan hati. Hanya berharap kepada Allah, mari kita angkat tangan kita, yakin Allah maha menatap, yakin Allah maha mengabulkan. آمين الله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين سرّات المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lana dunubana wa kafir anna sayyatina wa taufana mal abrar. Ya Allah, Ya Rabbana, inilah hambamu ya Allah. Yang bertobat, bermunajat, berdosa lagi. Ya Allah yang bertobat, bermunajat, memohon minta ampun, berkhianat lagi. Ya Allah, inilah kami, ya Allah. Setiap selasa malam menumpahkan air mata. Yang juga berulang-ulang juga menumpahkan dosa. Ya Allah inilah kedua tangan kami yang kami gunakan minta maaf minta tobat. Kedua tangan ini juga ya Allah yang menyakiti kedua bapak mama kami. Kedua tangan ini juga ya Allah yang menyakiti pasangan kami. Kedua tangan ini juga ya Allah yang berbuat buruk bermaksiat khianat kepada-Mu, ya Allah ya Rabbana. Malam hari ini dosa kami dari balik sampai hari ini ya Allah. Ampuni semuanya ya Allah. Fakfir lana. Ya Allah ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Dari kami balik sampai hari ini ya Allah. Ya Allah ampuni ya Allah dosa yang menghambat sehat afiat. Ya Allah ampuni dosa yang menghambat jodoh. Ya Allah ampuni dosa yang menghambat rizki. Ya Allah angkat dosa bersihkan dosa ya Allah. Yang menghambat kebaikan, menghambat cahaya, menghambat petunjuk, menghambat taufik menghambat ilham, menghambat ide, menghambat gagasan, menghambat langkah. Ya Allah, ya Rabbana, angkat ya Allah dosa-dosa kami, ya Allah. Maafkan dosa besar, dosa kecil, dosa sengaja, nggak disengaja, ya Allah. Ya Allah, ampuni ya Allah dosa masa lalu, dosa sekarang, dosa masa depan, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, takdirkan ya Allah. Mati dalam keadaan bersih dosa, ya Rabbana. Ya Allah, takdirkan ya Allah menghadapmu kalbun salim. Bersih dari hasad, dari dengki. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma gfirli wali walidaya warhamhumma kamarubbaini sagira ya Rab. Ampuni dosa bapa mama kami Allah. Ya Allah, maklumi semua perilaku bapa mama kami ya Allah. Ya Allah asnap anaknya berdoa ya Rob. Ya Allah karuniakan ya Allah ampunan berjuta-juta ampun untuk bapak dan mama kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, karuniakan sisa hidup orang tua kami kedua orang tua kami bapak mama kami ya Allah sisa hidup yang bahagia sakinah tenang barokah ya Allah bapak mamanya yang tiada telah tiada karuniakan ya Allah kubur ya lapang ya Allah karuniakan ya Allah nikmat kubur ya Allah lapang ya Allah bercahaya amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma gfir lana wali walidayna, warhamhuma kama sagira ya Allah jadikanlah ya Allah kami wasilah menghajikan kedua orang tua kami ya Allah izinkan ya Allah kedua tangan ini ya Allah bawa tangan kedua orang tua kami wukuf di Arafah Bawa ya Allah kedua tangan orang tua kami ya Allah tawaf di Ka'bah ya Allah izinkan kedua tangan ini mengambilkan zam-zam ya Allah untuk kedua orang tua kami ya Allah izinkan ya Allah kedua tangan ini bawa ziarah ke Madinah ya Allah amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah ya Rabbana karuniakan ya Allah banyak-banyak kebaikan. Ya Allah ya Rabbana di antara jamaah ya Allah ada yang sedang sakit sembuhkan ya Rabb. Ya Rabb di antara jamaah ada yang sedang sempit lapangkan ya Rabb. Ya Rabb di antara jamaah ada yang sedang sendiri ya Allah pasangkan dengan yang baik-baik. Ya Allah di antara jamaah sekalian ada yang cari kerja karuniakan pekerjaan yang barokah, tambah taat, gajinya bagus, rupiahnya bawa ketaatan berkah. Ya Allah di antara jamaah ada yang sedang berdagang, berusaha ber bisnisnya Allah jagalah bisnisnya jagalah usahanya ya Allah karuniakan banyak-banyak kebaikan ya Allah ya Rabbana ada yang berdiri anak jadi ibu rumah tangga karuniakan ya Allah kekuatan ya Allah barokah rahmat ya Allah jadi ibu rumah tangga yang baik amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah karuniakan banyak-banyak kebaikan jamaah silakan doa hajat masing-masing silakan doa hajat masing-masing jamaah sekalian abi aminkan dari depan abi. Ya Allah. amin Amin, ya Allah kabulkan. Istajib doa ya Rahman, amin ya Allah, amin. Amin ya Allah, amin. Amin, amin ya Allah. Amin ya Allah, istajib doa Kabulkan ya Allah. Kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Kabulkan ya Allah, istajib doa Buka pintu langit ya Allah, kabulkan ya Rahman, ya Fattah, ya Razak, ya Goni, ya Wadud. يا ودود يا ودود يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا أبواب السماء يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوّن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تذيق قلوبنا بعد إذ هديت. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا من أزواجنا رياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا Aa fit hasana wa fil akhirati hasana wa qina adaban nar rabbana atina fit hasana wa fil ti hasana wa qina adaban nar A atina dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adaban nar subhana rabbika rabbil amma yasifun Wassalamun ala al-mursalina walhamdulillahi alamin. Kita tutup dengan salawat kepada Nabi. Mudah-mudahan Allah angkat kita, Allah kabulkan semua. Amin. Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. وأشكي ظالم بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشكي للظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صلي على سيدنا محمد وأشقي للظالم للظالمين اللهم صلي على سيدنا محمد وأشجي الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله صلى الله ربنا على نور المبين احمد المصطفى سي